Bagi yang belajar ilmu spiritual, Anda harus paham ya mengenai konsep tentang tiga fundamental spiritual. Konsep ini tidak terdapat dalam agama atau tradisi spiritual tertentu yang umum dikenal. Namun, dalam banyak tradisi ya, tradisi spiritual khususnya ya, terdapat prinsip-prinsip atau nilai fundamental yang dianggap penting dalam pengembangan dan pemahaman aspek spiritual kehidupan. Nah, berikut ya ada tiga nilai atau prinsip spiritual yang sering dianggap sebagai fundamental dalam berbagai tradisi spiritual. Nah, yang pertama, kesadaran. Kesadaran adalah prinsip fundamental dalam banyak tradisi spiritual. Ini melibatkan kesadaran terhadap diri sendiri, lingkungan, dan hubungan dengan alam semesta atau sumber spiritual yang lebih besar. Nah, kesadaran itu membantu seseorang untuk mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang siapa mereka, apa tujuan hidup mereka, dan bagaimana mereka berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka. Terus selanjutnya, yang kedua, cinta dan belas kasih. Nah, cinta dan belas kasih adalah prinsip penting dalam banyak tradisi spiritual. Ini mengajarkan bahwa mencintai dan menghormati sesama manusia hingga makhluk hidup lainnya ya, dan jelas alam semesta adalah bagian integral dari pertumbuhan spiritual. Nah, prinsip ini mendorong tindakan empati, kasih sayang, dan perhatian terhadap orang lain dan lingkungan. Terus selanjutnya, kebijaksanaan atau kebenaran. Nah, prinsip ketiga yang sering dianggap fundamental dalam dalam berbagai tradisi spiritual adalah kebijaksanaan atau kebenaran. Nah, ini melibatkan pencarian pengetahuan yang benar dan pemahaman yang mendalam tentang aspek-aspek spiritual kehidupan. Nah, nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip etis. Nah, kebijaksanaan itu membantu seseorang untuk membuat keputusan yang bijaksana dan menjalani kehidupan sesuai dengan nilai-nilai spiritual mereka. Nah, itulah tiga konsep fundamental yang harus Anda pahami dalam dunia spiritual.